Sampai B, aku ada bincang kawan-kawan aku. Tapi diorang yang asyik gaduh. Ya, sakit dua tu. Hai. Hai. Haa, sambung balik kita tadi. Diorang dah gaduh pasal diri diorang. Diorang fikir orang yang pasang kan? Tak sekali aku pun dah fikir alam pasang kan? Apa biasanya aku diri diorang pun? Tak ada apa pun. Jom kita try tengok cerita dia macam mana. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa yang uniknya Sarawak? Okey, yang uniknya Sarawak, Sarawak preview. Kita orang ada kek lapis. Kek lapis memang kalau nak beli kek lapis dekat Sarawak memang nyaman. Semua nyaman. Macam kek lapis dia dibuat daripada banyak-banyak bahan. Dia tak banyak bahan, cuma dia banyak lapisan. Disebabkan itulah dia nama kek lapis. Okey, itu unit yang Sarawak. Kawan ni dari Jateh. Pasal dia kota baru. Ini dah cerita pasal keunikan Jateh. Jateh punya bagai tempat menarik, boleh dilewati. Makanya dia murah. Lepas tu, ia ada so yang menarik dia ada wayang kulit. Ia amat menarik lah untuk ditonton. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pulau Pinang. Ni abang main apa yang pengen Pulau Pinang ni? Main nasi kandar mesti ada. Lepas tu ada lagi ABC lagi, apa lagi Pulau Pinang. Pulau Pinang dah koya, aku pun tak tahu sangat. Tapi ingat abang kan, abang tak main saja. Abang malas kan ni kulir tu pelak dia main. Main lah Pulau Pinang. Pulau Pinang. Sebab aku dulu kenal tu, Beh. Main je lah. Tunggu lah, main. Okay, keistimewaan Kedah ni. Kedah ni dia banyak padi. Bila kau semua naik ke atas papan, dari atas pelampok yang siap Kedah yang cantik sangat. Kat tempat awal ni pernah ada. Kedah ni ada. Lepas tu, lorak dia. Selat. Geret. Ayak. Balok liat. Macam-macam lah. Jadi, main Kedah ramai-ramai lah. Tentang keistimewaan yang ada di Sabah. Sarawak ini dia ada banyak tempat percutian dan peranginan seperti contoh Pulau Mabun, Sempadan, Mataking dan Kapal Lain. Dari segi yang lain pula contohnya dari segi etnik. Di Sabah ada 32 etnik yang berbeza. Mereka semua hidup bersatu padu, aman dan damai tanpa sebarang pertelingkahan. Dan ni orang sekarang, sikit-sikit gaduh sana sini, sikit-sikit marah sana sini. Tapi kita ni sedar-sedar kita ni satu Malaysia. Berdiri di atas satu tanah yang sama. Kita patut backup antara satu sama sendiri. Okey lah. Cuba kalau korang fikir, kalau zaman dulu tak bersatu padu, daripada Perlis sampai ke Sabah, takkan merdeka Malaysia kita ni. Jadi usaha dia sama ni, kalau kita gaduh sekarang, sia-sia. Tak ada apa. Hilang. Borak. Kita dah jadi. Sampai bila? Sampai bila? Sia-sia. Preview. Jadi, ingatlah selalu. Malaysia ni, bagus ni kan. Ada tiga tau yang utama. Melayu, Cina, India. Lepas tu ada banyak lagi kaum-kaum lain. Tapi, walaupun ada perbezaan budaya, bahasa, tapi kita dapat hidup dalam harmoni dan bersatu padu sebagai satu negara. Sebab kata, pemimpin kita, satu Malaysia. Apa yang kita boleh banggakan dekat kita punya negara ni adalah contohnya, banyak bangunan-bangunan yang telah dibina sejak daripada kemerdekaan yang telah dikecapi oleh negara kita. Banyak kemajuan yang dibuat oleh, contohnya kalau seperti di Semenanjung Malaysia, terdapat banyak bangunan-bangunan tinggi, contohnya KLCC dan Menara Kuala Lumpur. Seterusnya, apa yang kita boleh banggakan dengan keindahan lautan yang berada di seluruh pantai-pantai Malaysia, seperti pantai Pulau Nyoman, pantai semua pantai-pantai yang. Dan akhir sekali, ekonomi negara kita yang semakin lama semakin naik dengan pembinaan kereta-kereta baru daripada syarikat Proton, yang daripada kita lihat dulu seperti hanya Proton Saga, dan sekarang sehingga telah terbinanya moda-moda yang canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Malaysia.
dan saya amat bangga kerana saya ialah rakyat Malaysia. Malaysia ialah negara amat unik dan Malaysia mempunyai banyak monumen-monumen yang menarik yang menjadikan Malaysia sebagai pusat pergerakan perancangan yang terbaik di dunia. Antara yang diketahui ialah KLCC.